dari teman-teman yang bukan dari tim saya ya, kan ada yang teman-teman yang DM gua, ada yang gua, teman-teman yang lain lah, kan udah sikat aja bisa. Mana ke tim pansos nih, gua ini punya ini, gimana lah pakai ini nih. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Oke guys, jadi gue lagi bersama Bang Viral karena emang gue numpang hidup di sini. Numpang hidup di sini. Masih banyak berarti kalau ini belum. Kalau konjir, berarti kalau belum habis gue gak perlu pulang tuh. Ya minimal tahu diri lah. Nah guys, kita enggak, gua mau ngomongin itu, oi, tentang siapa sih tim pansos itu? Kan apa namanya? Kan ini gua masih gantung juga, guys. Aduh, soalnya ini belum mikirkan buat rencana kedepannya, udah ngedit video juga karena kalian juga apa? Gue mau fokus dulu nyelesain masalah, tapi gue akan tambahin kalian kan supaya terupdate terus info terbarunya bagaimana keadaan teman-teman dan gimana masalah ini. Nah kan banyak juga yang ini udah apa penonton apa sih namanya, udah ada 3 korban lah istilahnya dari tim sempak gitu. Ini dari tim sempaknya ini mau gimana kedepannya? Apa mau balas dendam abis-abisan? Apa mau gimana nih? Soalnya ya kalau menurut gua kurang sih ngasih pelajarannya. Ini ya. Soalnya 3 orang. Temen-temen gua pada ngelayain mulu. Ya mulu. Ngurusin mereka gitu. Pada nanya-nanya gimana ke depannya mau gimana? Gua sendiri pendapat gua sendiri kan juga pasti egois lah, karena ini bukan personal lagi tapi udah tim, jadi gue harus memikirkan yang lain karena penonton lah intinya. Gue udah jalan jadi gini-gini kan, gue juga kalau mengeluarkan semua mengerahkan tenaga kan takutnya ada korban itu lebih, cuman bukan benar doang tapi takutnya yang udah-udah ya, takutnya memakan korban nyawa kan itu bukan sembarangan gitu. Gue masih memberikan kata ampun lah, apalagi kan ditahan sama teman sendiri. Udah jangan pasal digigit, jadi tadinya emosi udah benar-benar emosi turun lagi, sedang lagi itu gue malah lebih mikir ke kedewasaannya dibandingkan memikirkan ego. Tapi kan enggak, yang dilihat sama gue tuh mereka tuh emang cari gara-gara mulu istilahnya. Hal yang kecil juga mereka jadi malah jadi panjang gini. Harusnya kan pas terakhir kan Andre. Tuhan. Siapa? Ya kayaknya bakal gue dia. Berarti emang pada ngurusin gak? Biarin dulu dah. Soalnya ini benar-benar banyak. Pasti mereka nanya, Mbak ini masalahnya gimana Pak? Ini gimana solusinya gimana ini? Ntar soalnya total malam gimana? Apa bisa saya cerita apa gimana? Gue lagi mikirin dulu karena gue juga baru bangun tidur, ini masih pagi nih, berapa jam dulu jam berapa coba gimana ini gue ada benar-benar malamnya tidur jam berapa coba jam 4 begitulah, namanya juga gue mementingkan permasalahan ini apalagi kan. Ya, seenggaknya gitu. Kepikiran kan. Istilahnya kan Bang Viral sama Bang Cungkring lah istilahnya. Di konten, apa bukan di konten sih, lebih ke kalau istilahnya di PC lah, di PC baku hatam tim Semba kan Bang Viral sama Bang Cungkring yang menonjolnya. Ya mungkin penonton juga pasti yang nanyain tuh kayak gitu kan, ke Bang Viral sama Bang Cungkring gitu. Kalau itu ya gimana ya, kalau gua gimana ya, bingung gue kayak disebut ya jagoan gue mau bukan orang biasa aja sebut ya gimana, udah kacau ya. Kacaunya tuh gini, gue mau nyalahin si tim itu total bisa gini gini gue gak bisa.
bisa dong secara sepihak nyalahin mereka. Soalnya kalau kayak gitu gua sama aja egois lah, sama aja mementingkan kalau diri sendiri atau gimana, karena itu harus diselesaikan dengan pikiran dewasa. Tapi kan lihat mereka juga kayak gitu kan, masalah makin runyam. Terus yang terakhir itu sampai berdarah gitu. Terus ya yang terakhir otoy juga. Makanya apa namanya, untuk kedepannya mau gimana gitu, mau balas lagi apa mau diselesaikan dengan kepala dingin atau gimana gitu sama tim itu? Belum ada solusi. Tadi juga ada yang nelfon, ada yang belum ada solusi kalau untuk kedepannya gimana. Tapi kalau untuk dari teman-teman yang bukan dari tim Sempi, ya kan ada yang teman-teman yang M2, ada yang M2, teman-teman yang lain lah, kan udah sikat aja, bisa dikasih apa. Orang kemarin sore itu mah bocah-bocah itu sana, katanya bisa gua kayak gitu, bisa, tapi gua juga harus mementingkan tim gua juga. Gua juga harus berdiskusi dulu bagaimana. Soalnya, bisa sendiri sosolonongannya. Gua juga mementingkan yang lain, lebih ke kedewasaannya aja. Sih. Gampang ya. Udah biasa lah ngelawan orang-orang kayak gitu mah gitu kan. Baik kan, Mbak. Kagak juga. Ribet-ribetnya cuma sambil ketawa, emosi sedikit. Enggak gua ejek-ejek lagi. Enggak kan? Terlalu barbar kan. Kalau barbar mah udah habis. Jadi yang gua enggak terima tuh itu udah sampai teman masuk rumah sakit. Tapi kalau masalah keroyokan sih itu mah itu dari tim latihan lah, latihan ya. Yang ospek itu buat biar pada tahu bagaimana rasanya lawan berapa orang gimana Bang Kiro kemarin abis-abisan. Nah itu yang gua rasain gitu. Tapi nggak sampai lumpuh gitu juga gitu. Tapi kalau masalah itu berdarah kan kemarin masalahnya itu udah kelewat. Senjatanya dibilang mungkin ya itu mah peralatan motor sih ya. Iya sih, udah keterlaluan. Nah itu mungkin udah niat. Bisa niat, bisa teprek. Dia lagi ngajak apa gimana? Nah, langsung soalnya ketemu si adanya juga enggak disengaja. Masalahnya kalau niat tuh pasti sengaja dong. Buat nyari-nyari gitu buat satu bulan. Jadi kalau geram sih pasti itu teman sendiri. Ya iyalah. Tapi keadaan Otay nggak, untungnya nggak terlalu ini ya, maksudnya cuma dipukulin doang, nggak sampai ada berdarah-darah kayak gitu. Ya kosong aja. Cuma kan, paling sakit badan doang kali ya. Iya, helm permanen. Nggak dibuka, kalau helm dibuka dikit banyak mat. Lindung gitu juga bukan masalah apa-apa sih, itu buat melindungi diri terus buat dokumentasi takutnya ada apa-apa gitu kan. Iya. Ini mah udah kalau didiemin malah ngelunjak kayak gitu. Minimal harus dikasih yang lebih paham lagi kali ya, kalau yang ke kayak gitu. Nah, ada waktunya, enggak main. Enggak, sebenarnya kalau pengen cepet mah istilahnya Bang Cungkring, Bang Piral sama gue juga jadi itu. Masalahnya di sini asli kita juga bertiga. Enggak apa sih. Yang mementingkan ego sendiri. Makanya gitu. Tim Semak yang lain juga kan pengen ngebela temennya kan. Gitu. Jadi belum ada solusi ya buat buat kita mau ngobrol lagi sih, entah itu sore entah itu malam, kita mau berkumpul dulu, kita mungkin mudah-mudahan ketemu solusi jarak. Berarti mau kumpul lagi sama tim Sempak itu, ngobrolin kan lagi. Bukan tim sembarang tim. Makanya gitu. Ayuh, ada lagi guys. Ternyata sama juga kayak di sana ya. Maksudnya masalahnya berlarut-larut, sama gitulah istilahnya. Soalnya ini bukan satu orang, tapi banyak. Banyak kepala mah emang susah. Di sini ada yang mau ngadem, tapi yang satunya lagi malah ngomporin. Makanya gak, iyalah, susah guys ya. Jangan ngegampangin gitu. Nah, mungkin jadi itu guys, belum ada solusi buat tim siapa, tim pansos itu. Mungkin nanti katanya mau ada pertemuan lagi sama
yang lainnya guys ya, buat ngebahas itu ya. Oke lah guys, mungkin itu aja. Nah oke guys, kita udah dicukur tadi, kita mau ngelanjutin lagi pembicaraan. Jadi mau gimana ke tim Pansos? Nih gue ini punya ini, gimana lah pakai ini nih? Punya ini orangnya punya gue. mau tambah ini kunci. Ini mau buka pas roda. Nah ini deh guys, ntar itu buat potong kayu di belakang. Ini bukan buat apa-apa, karena gue sih nggak butuh ini, tangan potong ini jadi. Aja. Tapi agak gantengan dikit guys ya kalau udah di ini mah. Apaan? Orang gua mau gantengannya banyak. Tapi kapan lagi ngurusinnya, besok? Ini bentar, sorry. Hah? Sekarang? Berarti sekarang OTW. Bentar. Mandi dulu ya. Iya, mandi. Mandi, makan, habis itu. Berarti kita nggak ngehususin cari mereka kali ya, lebih ke ketemuan dulu sama tim sempak yang lainnya. Iya ya, karena ya kehidupan nggak tahu kan, nggak bisa diramal anjay. Udah. Nah pokoknya gitu guys ya, pokoknya ikuti aja konten gua, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe guys ya, tembusin 200 ribu subscriber. Oke, gaskeun.